terus mencetak gol dari hari ke hari dengan mentalitas dan kemampuan yang tak terbendung sama sekali. Standar yang ditetapkan Ronaldo dalam karir sepak bolanya jelas sangat tinggi. Hal yang seringkali membuat kritikan mengarah pada Ronaldo ketika pemain 36 tahun itu gagal mencetak gol. Meski begitu, Ronaldo selalu punya cara untuk menjawabnya. Jawaban Ronaldo usai gagal 3 kali mencetak gol di laga sebelumnya. Be in my shoes is not easy, but I'm not complaining. I just want to say that I'm feel happy. All this happened because the reason is I'm unbelievable inside the pitch. This is why the people have so much interest on me. Ya, menjadi Ronaldo memang tak akan mudah. Tuntutan untuk terus bermain dengan kualitas tinggi dari pertandingan ke pertandingan lainnya, terus mencetak gol dari gawang satu ke gawang lainnya, membuat profesionalisme dan kerja kerasnya harus dilakukan Ronaldo sepanjang karir sepak bolanya. With a chance to shift it on for Cristiano Ronaldo, Juventus approaching their best and Cagliari on the receiving end. Ya, untuk menjaga level tetap berada di puncak itulah, Ronaldo memang harus terus bekerja keras. Karena bahkan di usia yang sudah tak muda lagi, Ronaldo tak lolos dari kritikan ketika gagal mencetak gol seperti yang terjadi dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, gagal mencetak gol di laga kontra Porto, Napoli dan Inter, Ronaldo sempat dinilai sebagai pemain individualis yang egois yang membuat pemain lain kesulitan mencetak gol. Tapi tunggu, seperti biasa inilah cara Ronaldo menjawabnya. Ronaldo налево, тут же открывается просто справа фланга, обычно он бьет там. Касата на левый фланг, Роналду видит открывающегося Кулушевского, Роналду в штрафную и прострел. Ya, bermain dalam laga kontra Crotone usai gagal mencetak gol sebelumnya, Ronaldo bermain dengan motivasi yang tinggi untuk membawa Juventus meraih kemenangan. Ia nampak terlibat dalam berbagai pola penyerangan Juventus, bermain di kiri, kanan, dan secara tiba-tiba ia berada di dalam kotak penalti untuk menyelesaikan umpan-umpan matang dari rekan satu timnya. Lihatlah header fantastis dari Ronaldo. Here comes Chiesa now for Juventus, and Konat! Did he get a little touch on that? And Ronaldo racing in beyond the far post. He was challenged at the last moment by Lissandro, sent it in. Here's Cristiano Ronaldo! And it's 1-0! Escaping the clutches of the Crotone backline. And Cristiano Ronaldo scores goal number 20. Ya, dalam laga di mana Juventus berhasil meraih kemenangan 3-0 tersebut, Ronaldo tercatat berhasil membuat 49 sentuhan dengan bola, 3 peluang berbahaya, 1 kepas dengan 11 tembakan, di mana 4 diantaranya berhasil on target. Sebuah performa efektif dari Ronaldo yang membuat sosoknya berhasil menjadi bintang kemenangan Juventus malam itu. Alex Cordes, and he's there for number 2! Crotone couldn't get the ball away! Ya, dengan gol yang berhasil diciptakan Ronaldo malam itu sendiri, kini sosok pemain 36 tahun Juventus ini berhasil menambah koleksi golnya menjadi 18 gol dan kembali menempatkannya sebagai top skor Serie A sementara yang mengungguli penyerang Inter Milan Romelu Lukaku dengan 17 gol. Di sisi lain, dengan kemenangan atas Crotone tersebut, Juventus berhasil memangkas jarak poin dari AC Milan dan Inter Milan, hal yang kemudian membuat Pirlo yakin untuk terus berjuang hingga akhir musim ini. Kami mulai sedikit gugup, mungkin kekalahan terakhir membuat kami gugup, kemudian gol membantu kami dan memberi kami ketenangan pikiran. Selebihnya kami berhasil dengan baik, semua orang di belakang Inter adalah antagonis, kami adalah salah satunya, dan kami akan berjuang sampai akhir, ucap Pirlo dikutip Football Italia. Ya, jadi itulah pembuktian Cristiano Ronaldo ketika kritikan mengarah kepadanya, dan dia tahu bagaimana cara menjawab semua itu dengan performa di lapangan.